Alhamdulillah kami dari tim BP Padi, khususnya tim Imperial Nutrizing, sudah sampai di Banda Aceh. Dan ini sekarang kita menuju ke PD, ke lokasi Demplot Inpari IR Nutrizing. Saya didampingi oleh Bapak Rahman. Bapak Rahman, ya, Ketua Maporina. Maporina, kemudian yang berwarna kuning ini Pak Ajis, ya, sang sutradara. Kemudian Ibu Dekan Elfrida, oh sorry. Kemudian di belakang ada dua teknisi handal Inpari IR Nutrizing dari BP Padi. Kita dengan senang hati menginjakan bumi, menginjakan kaki di bumi Aceh ini untuk mengembangkan jenis atau varietas unggul padi terbaru yang dikhususkan untuk nantinya sebagai beras kesehatan. Jadi kita berkolaborasi dengan Maporina, dengan BPTP Aceh, dengan Universitas Abuliatama. Penerapan inovasi teknologi dan diseminasi hasil Litkaji Balai Besar Padi Sukamani Jawa Barat gencar melakukan uji adaptasi melalui Denprot Padi Impari Nutrizing. Salah satunya di Kampung Meadan, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidi. Kegiatan tanam yang dirangkai dengan bimbingan teknologi selain dihadiri pemulia yang juga kasih program BP Padi. Wangge Ratna Rohani, peneliti BPTP Aceh Abdul Aziz, Kabid TPH di Stanpan PIDI, BBI Kemala, Penangkar Dokter, Bidan Pukesmas Koordinator Penyuluh, POPT, BPP Mutiara Timur, juga Dekan Fakultas Pertanian Unaya Aceh, serta Wakil Dekan Dosen Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Jabal Gafur PIDI. Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten PIDI, Suwardi, menyampaikan memberikan apresiasi kepada BPTP Balitbangtan Aceh yang telah menempatkan Denpot di wilayahnya untuk pengujian awal, di mana ia mengajak jajarannya untuk mendukung melalui pengawasan dan pendampingan bagi kelompok tani. Selain itu, ia juga berharap agar BIMTEK dengan pola pendampingan teknologi inovasi dapat dijadikan sebagai wawasan dalam transfer teknologi kepada petani. Untuk mendukung kegiatan ini, pihaknya ke depan akan mempersiapkan anggaran untuk area pengujian yang lebih luas lagi. Kedatangan dari Bapak Tim dari Provinsi bergabung dengan BPTP, orang dari pusat, dan kami sangat mendukung dalam kegiatan ini, dalam kegiatan pengembangan padi nutrisi ini. Mudah-mudahan harapan kami dari PIDI. Dosen Fakultas Pertanian Jabal Gafur PIDI, Jamilah, mengatakan bahwa keterlibatan mahasiswa sangat membantu dalam mengenal teknologi dan dapat dijadikan sebagai ajang kuliah praktik lapangan. Ia mengajak agar mahasiswa calon petani milenial dapat belajar secara serius mulai dari penanaman, masa vegetatif hingga fase generatif, sehingga dari kegiatan ini dapat dijadikan laporan agar benih Impari Nutrizing dapat ditanam di kampus yang berguna untuk penelitian mahasiswa semester akhir. Pemulia BP Padi yang juga kasih program, Wangge Ratna Rohani, menyampaikan melalui uji adaptasi padi Impari Nutrizing diharapkan selain dapat meningkatkan produksi gabah, juga memiliki peluang untuk mengembangkan melalui penangkar untuk dijadikan sebagai benih sebat, karena padi ini sangat potensial dan menguntungkan petani. Padi khusus ini, padi-padi kesehatan ini menjadi peluang tersendiri bagi petani-petani muda seperti masnya ini, ya. Walaupun tidak harus jadi pegawai tetap atau apa, justru di sini peluangnya bisa inovasinya di proses pasca panen. Pasca panen itu perlu kreativitas tinggi dari yang muda-muda, ya, dengan proses pengemasan yang lebih cantik, lebih disukai oleh konsumen dan menarik. Jadi bisa berkolaborasi dengan koperasi di desa atau dengan universitas atau dengan instansi pemerintah itu sendiri. Kualitas Impari Nutrizing baru saja dilepas oleh Kementerian Pertanian, sangat adaptif untuk agroekosistem padi sawah di Aceh.
Namun dengan adanya keterlibatan perguruan tinggi dan mahasiswa dapat juga dilakukan penelitian sehingga berbagai ekosistem dan komponen teknologi lainnya. Masyarakat lebih banyak yang suka padi baru ini karena meningkatkan pendapatan daripada masyarakat dan memperbaiki gizi-gizi yang buruk untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Kepala Puskesmas Kecamatan Mutiara, Dr. Maizar Yani, menyampaikan bahwa pihaknya tidak dapat bekerja sendiri, perlu bersinergi dan berkolaborasi dalam memenuhi gizi masyarakat. Kita menjadi tinggi-tinggi, jadi hanya alasan bahwa kita nggak akan pernah memperbaiki keturunan. Ya, jadi dari situ kami juga orang kesehatan tidak bisa bekerja sendiri, jadi memang perlu. Karena keberadaan padi impari Nutrizing dapat mengatasi gizi buruk dan mencegah stunting.